Kayaknya ini deh, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Salah doi, namanya bukan itu. Apa tak emang? Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali doi. Oh, salah dikit ini, cuman beda binnya doang sama Muhammadnya. Nanti baca-baca lagi ya doi, kita dinayat ini namanya. Iya teh, nanti sama ini dipelajarin lagi kitab bidaya-bidayanya. Biar doi bisa tahu penjelasannya. Teh, sekarang Ido mau tanya. Tahu nggak lahirnya Imam Al-Ghazali tahun berapa? Tahu dong, 450 Hijriah, Idoi. Idoi mau nanya lagi ke Teteh, siapa nama anak Imam Al-Ghazali, Teh? Namanya Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Idoi. Teh, nanti kita bahas bareng ya, kitab hidayah-hidayahnya bersama Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Asalam. Ya Idoi, kita juga ingin memperdalam ilmu kitab hidayah-hidayah di sini bersama Ustaz dan Ustazah di Pondok Pesantren Asalam ini. Yuk kita belajar kitab hidayah-hidayah ini. Ayo. Nah,